Koalisi Indonesia Bersatu sudah dibentuk 1 tahun yang lalu, dan antar kami bertiga komunikasi masih terus, karena kalau akad nikah itu tekeng-tekengannya belum ada. Belum ada yang diteken. Jadi koalisi ini masih terus berkomunikasi, bahkan juga tadi malam kami berkomunikasi dengan Pak Julhas. Jadi komunikasi tetap terkait KIB, tentu KIB akan memutuskan pada waktunya. Dan komunikasi dilakukan dengan semua partai dan cair. Terima kasih. Ada lagi? Bapak, izin Pak. Kapan ada rencana Golkar akan ke PDIP, Pak? Komunikasi lancar. Kan pertemuan tidak harus terbuka. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.